Jadi reagennya dicampur ya. Siapkan sendiri, campur sendiri yang belum siap pakai reagennya. Kemudian alat-alatnya siapkan. Lalu pastinya ya, siapa yang duluan pegang potometer itu yang pemenangnya. Karena apa? Duluan ngukur. Nah, duluan ngukur itu lebih bagus. Tapi gantian ya, waktunya panjang durasinya. Jadi kita ujian hari ini santai-santai saja ya. Yang penting kerja yang benar. Untuk yang envoin ya, pakai standar, siapkan standarnya. Jadi spesimennya satu, jadi ada tiga ya. Pakai standar dengan blanko. Kalau kinetik, tabungnya cukup satu aja untuk sampel. Jangan lupa ya pakai label. Campur terserah mau 1:1, 1:4, ikuti brosur kit. Oke ya. Bebas saja ya menggunakan sampel start atau regen start untuk AST, ALT, pemeriksaannya bebas. Spesimennya sudah oke semuanya lah, masing-masing sudah satu kalau ngambil satu-satu spesimennya. Perusahaannya lagi tutup, ya blue tip habis. Jangan lupa ya, gunakan timer ya untuk mencatat waktu inkubasi.